Hola, what's up, and welcome back to our channel. Jadi di video kali ini aku gak sendirian, aku bareng Ice Eaters. Jadi kita mulai dulu, kalau kalian belum tahu, paling tujuh itu darah Krisyara. Terus itu channel darah Krisyara. Sebuah Jane, Jenny Bigil. Nah ya, Omi dan Era, Jessica Fendi, itu namanya Jessica Fendi. Oke, aku bakal taro link YouTube channel mereka di description box below. So, buat kalian yang mau subscribe, jangan lupa cek di bawah. Hari ini kita mau review makanan khas Tegal. Ini namanya nasi setan. Ponggol setan. Ini namanya nasi ponggol setan. Ini cuma dua, karena kita kayak cuma mau cobain itu, bukan ini ada bakso. Banyak sendoknya. Kita coba buka celah ya. Ini ada sendoknya. Ini ada nasi sama ini tempe kah? Tempe. Ini tempe. Oh, ini tempe. Wow. Kelihatannya enak. Bismillah. So, kita coba. Kita dulu aja. Jin gak makan? Gak mau makan. Ini tahu ya? Tempe. Tempe. Dia rasanya kayak nasi dicampur dengan tempe. Tempe. Terus kayak dikasih bumbu gitu. Rendang bumbu, semacam bumbu rendang, bumbu pandan gitu. Satu sampai sepuluh berapa? Bukan berarti nggak enak ya, bisa terus bisa dibilang enak sih. Tapi tujuh itu udah termasuk yang ini. Buat makan yang ciri khas ini sederhana tapi enak. Atau ini harga 5.000. Jadi gimana? Ada apa perubahan rate? Aku ya apa aja apa nih? Aku nih emang apa? Aku juga. Buat 5.000 buat harga 5.000 buat terus nasinya lumayan banyak. Worth it banget. Nah, ini bisa didapat di mana deh? Di Tegal. Di mananya? Di tokonya. Tempat. Jadi kalian bisa cobain juga. Belak juga sama kita. Ini sebenarnya rasanya kayak yang tadi aku bilang beda aja, cuma addicting gitu loh, kayak pengen bikin makan terus. Ketagihan. Bikin makan juga. Nasinya anget gitu juga kali ya. Karena wangi juga. Atau wangi apa kayak enak aja gitu. Bumbunya juga kayak punya ciri khas sendiri. Jadi rasanya itu kayak biasa, cuma ada rasa ciri khas sendiri. Itu kok gak tegal? Jangan lupa coba. Karena harganya terjangkau banget, rasanya enak. Cuma 5.000. Cuma 5.000. Karena tadi kita udah makan lumayan banyak, tapi kayak tiba-tiba makan ini habis itu lagi. Saya. So, kayaknya sampai sini aja video buat kali ini. Thank you so much buat yang udah nonton. Buat kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga cek channel mereka. So, thank you so much for watching. See you guys next video. Bye! Bye.